Ilam yang demi isniak na, jelame lambat teh sebelah aku dah. Dua pelong lah ke lempong dua aku jom. Sama bonus lawi. Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pria berbaju biru mengamuk dan mengajak orang berkelahi viral di media sosial. Pria tersebut mengamuk lantaran tak terima ditegur karena tidak memakai masker. Saat insiden terjadi, pemuda itu mengaku kalau dia adalah seorang anggota di salah satu instansi. Peristiwa itu terjadi di pos satpam perumahan Taman Rezeki, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 12 April 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekuriti perumahan Taman Rezeki Ibnu Hasan mengatakan, kejadian berawal saat pemuda itu masuk ke kawasan perumahan tanpa menggunakan masker. Melihat itu, ia pun kemudian menegur pemuda tersebut. Namun, bukannya menuruti, pria itu malah tak menghiraukannya. Melansir dari kompas.com, Ibnu mengatakan alasan dirinya menegur pemuda itu lantaran melihat pria tersebut memegang masker tapi tidak dipakainya. Bahkan, katanya dirinya sudah menegur pria tersebut sebanyak 4 kali, namun pemuda berbaju biru itu nekat masuk ke kompleks dan mengamuk. Menurut Ibnu, pria berbaju biru itu menggunakan sepeda motor bersama seorang perempuan dan hendak mengambil uang di ATM. Saat insiden itu terjadi, kata Ibnu, pemuda tersebut mengaku kalau dia adalah seorang anggota di salah satu instansi. Ibnu mengatakan dirinya terpaksa harus menegur siapa saja yang tidak menggunakan masker karena sudah ada aturan dari pihak perumahan. Sementara itu, Kapolsek Cibinong Kompol Yudi Kusyadi mengaku baru mendengar kabar mengenai insiden yang terjadi di perumahan tersebut. Yudi telah memerintahkan anggotanya untuk datang ke lokasi guna melakukan penyelidikan.